Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di tempat ini ataupun yang sedang menyaksikan streaming ibadah ini. Saya kita semua ada dalam pelindungan penyertaan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Hari ini adalah hari besar bagi saya dan saudara. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam kehidupan manusia, dalam perjalanan iman Kristen. Karena hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus kembali ke sorga setelah ia menyelesaikan segala sesuatu yang dikerjakannya bagi manusia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar apa pentingnya hari ini bagi saya dan saudara. Apa maknanya hari Kristus ini bagi saya dan saudara. Sehingga setiap tahun kita merayakan hari besar ini. Apa pentingnya bagi kita semua. Apa lagi saya dan saudara. Baik sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa bagian kebenaran yang saya akan bagikan untuk kita semua. Dan kita akan bacakan dulu bagian yang paling penting yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Dari Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, kita baca lagi firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lalu Yesus membawa mereka ke seluruh kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa naikkan Kristus ke surga adalah sebuah peristiwa 40 hari sudah bangkit dari kematian. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal penting. Yang pertama, kita merayakan Natal.
di mana Allah datang ke bumi. Allah datang ke dalam dunia. Kemudian yang kedua, kita merayakan Paskah. Allah berkorban bagi manusia. Tuhan Yesus mati bagi manusia. Dan peristiwa ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan peristiwa keempat, ia naik ke sorga. Ia kembali ke sorga setelah ia menyelesaikan pekerjaan Bapa. Sebagaimana dalam Yohanes 17, ia katakan bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaan yang telah Bapa berikan. Dan dia akan kembali dari mana ia berasal. Makanya dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus pernah mengajari murid-muridnya. Dan berkata begini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu ada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ini peristiwa penting dalam pelayanan Tuhan Yesus. Selama ia di bumi. Ia turun dari sorga dan ia kembali ke sorga. Apa maknanya ini bagi saya dan saudara? Makna pertama bagi saya setelah saya mempelajari ini, Bapak Ibu sekalian. Dia turun ke sorga, dia turun dari sorga dan kembali ke sorga. Makna yang paling utama bagi saya. Dan saya ingin bagikan kepada kita semua. Kenaikan Kristus ke sorga menunjukkan bahwa ia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kenaikan kembalinya ke sorga. Dari tempat sebelumnya dia berada. Menunjukkan bahwa ia Tuhan. Mungkin ada di antara beberapa orang atau sebagian besar umat manusia tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tapi hari ini kita belajar peristiwa kenaikan Kristus ke sorga itu menunjukkan bahwa ia Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam pembacaan kita, dalam Injil Matius ini dikatakan, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Tapi di sini dikatakan mereka menyembahnya. Penyembahan yang diberikan murid-murid kepada Kristus, kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa ia Tuhan. Ia Tuhan. Tapi di sini ada beberapa orang yang ragu-ragu dan tidak percaya. Apakah benar penyembahan yang mereka lakukan itu benar-benar pas untuk Yesus? Pas dilakukan bagi Yesus atau tidak? Ragu-ragu mereka. Tapi di sini dalam ayat berikutnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Untuk meyakinkan orang yang ragu-ragu, untuk meyakinkan murid-murid yang ragu-ragu menyembah Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan Yesus mendekati mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan sederhananya adalah, siapakah yang berkuasa di sorga? Sorga itu tata Tuhan. Sorga itu penguasanya adalah Tuhan. Dan kalau kepada Kristus gerakan, ia berkuasa atas sorga. Ini menunjukkan bahwa dia Tuhan.
Dia Tuhan. Dan dikatakan ia berkuasa di bumi. Jadi sorga dan bumi ada di bawah kuasanya. Ada di dalam otoritasnya. Inilah yang membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang percaya kepadanya tanpa ragu-ragu. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang yang percaya kepada Kristus tanpa ragu-ragu. Mungkin banyak orang yang tidak percaya Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah dan lain sebagainya. Itu mereka. Tapi saya dan saudara yang telah diterangi hati dan pikirannya, tidak ada keraguan-raguan dalam hidup saya dan saudara bahwa Dia Tuhan. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa Ia Tuhan. Tuhan itu artinya sosok pribadi yang layak menerima segala pujian, segala penyembahan dari saya dan saudara. Dia penguasa, Dia yang memiliki otoritas tunggal dalam hidup saya dan saudara. Dia berdaulat penuh atas hidup saya dan saudara. Itu Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Dia hanya diangkat jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengangkat dirinya jadi Tuhan. Dan orang Kristen tidak pernah mengangkat Yesus jadi Tuhan. Dari sana Ia memang sudah Tuhan. Sebelum Ia turun ke bumi, Ia sudah Tuhan. Jadi ketika Ia kembali ke sorga, Ia kembali sebagai Tuhan. Jadi peristiwa kenaikan bagi saya dan saudara itu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan bagi saya dan saudara adalah sebuah peristiwa di mana Dia telah mempercayakan tugas besar bagi kita yang kita sebut sebagai amanat agung. Sebagai perintah agung, perintah itu adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kenaikan Yesus ke sorga, Dia memberi tugas besar bagi saya dan saudara. Secara tidak langsung, kita ini adalah perpanjangan tangan keselamatan dari Tuhan bagi orang lain. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ke sorga memberi tugas besar bagi saya dan saudara untuk melanjutkan apa yang telah Ia kerjakan. Untuk melanjutkan dasar yang telah diletakkan oleh Tuhan Yesus bagi gereja, yaitu menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Mencari orang-orang yang terhilang. Memberitakan Injil kepada mereka. Menyampaikan kabar baik kepada mereka. Supaya mereka yang berada di dalam kegelapan, mereka boleh melihat terang yang besar di dalam Injil Kristus. Dan saya, kita semua diberi tugas yang sama oleh Tuhan. Tugas pemberitaan Injil bukan hanya tugas pendeta. Siapapun kita yang percaya kepada Kristus, pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Mari kita tuntaskan amanat agung ini. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kesudahan ini akan terjadi kalau Injil sudah diberitakan kepada segala makhluk. Jadi untuk mempercepat kedatangan Kristus, beritakan Injil. Biarkan semua orang dengar Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi peristiwa kenaikan memberikan makna besar bagi saya dan saudara. Kita
diberi tugas amanat agung untuk memberitakan Injil. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, makna yang berikut dari kenaikan Kristus dikatakan begini: dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam menunaikan tugas kita di bumi ini, tentu perjalanan itu tidak gampang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu tidak gampang. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang saya dan saudara hadapi. Dalam memberitakan Injil, dalam melayani, memberitakan kebenaran, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tetapi janji Tuhan bagi saya dan saudara, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Janji penyertaan yang luar biasa. Dan dia katakan, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kehadiran Kristus dalam pribadi Roh Kudus menunjukkan penyertaan kebersamaan Allah dengan kita. Ia tidak membiarkan saya dan saudara bergumul sendiri. Ia tidak akan membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri. Karena ada kuasa ilahi yang menyertai saya dan saudara. Ada pribadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan aku akan mengutus seorang penolong yang lain bagi kamu, yaitu Roh Kudus. Dan dia akan menceritakan tentang aku, bersaksi tentang aku, tentang kebenaran. Ia akan menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Ini janji Tuhan bagi murid-murid pada waktu itu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat ketika murid-murid pulang dari Bukit Zaitun, dalam Lukas pasal 24 tadi dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Seharusnya perpisahan dengan Kristus itu mendatangkan kesusahan bagi mereka, kesedihan bagi mereka. Tapi berbeda, perpisahan mereka dengan Kristus mendatangkan sukacita besar. Karena apa? Karena ada janji besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan aku akan mengutus Roh Kudus bagimu. Dan dia akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya murid-murid pulang ke Yerusalem. Mereka pulang dengan sukacita besar. Mereka pulang dengan sorak-sorai. Mereka pulang dengan kemenangan. Pulang dengan sukacita. Pulang dengan damai. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah berjanji kepada mereka bahwa ia akan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai mereka, yang akan memampukan mereka di dalam pelayanan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, saya baca begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini janji Tuhan bagi murid-murid. Kamu akan menjadi saksiku kalau kamu sudah menerima kuasa itu. Oleh karena itu murid-murid sangat bersuka cita. Memang pada waktu itu beberapa murid-murid bertanya, Tuhan,
engkau saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya berbeda dengan pertanyaan mereka. Secara tidak langsung Tuhan Yesus katakan itu bukan urusanmu. Itu urusan Bapa soal pemulihan kerajaan bagi Israel. Urusanmu sekarang kau beritakan Injil. Urusanmu sekarang kau jalankan amanat agung. Bukan soal pemulihan bagi Israel. Tuhan tidak ingin membangun kerajaan seperti yang diinginkan oleh murid-murid di Israel. Bukan itu yang sedang Tuhan inginkan saat ini. Murid-murid berharap kalau Tuhan mau membangun kerajaan bagi Israel. Mereka memiliki konsep yang salah soal kerajaan ini. Seolah-olah nanti kalau kerajaan Israel dipulihkan, Yesus jadi raja di situ, minimal mereka jadi pelayan-pelayan di kerajaan. Tapi konsep itu Tuhan luruskan, itu bukan urusanmu. Itu bukan tugasmu. Itu tugas nanti yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Tugasmu sekarang adalah beritakan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa kenaikan memberikan pelajaran penting bagi saya dan saudara supaya kita mengerti apa tugas kita. Apa tugas kita di dunia ini sekarang? Kita tidak sedang membangun kerajaan bagi diri sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan murid-murid, maukah engkau membangun kerajaan bagi Israel? Bukan itu tujuan Tuhan bagi kita. Kita bukan sedang membangun kerajaan bagi diri sendiri. Kita bukan sedang mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Tuhan Yesus bukan sedang berpikir tentang Israel. Dia sedang berpikir tentang seluruh dunia. Itu yang ada di pikiran Tuhan. Ia sedang memikirkan keselamatan semua orang. Bukan keselamatan segelintir orang. Bukan hanya soal Israel yang pulihkan. Tapi semua orang Tuhan rindu untuk pulihkan. Termasuk saya dan saudara. Tuhan rindu pulihkan kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya ia menanggapi pertanyaan murid-murid ini. Kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak sedang berpikir soal pemulihan kerajaan bagi Israel. Ia sedang berpikir bagaimana dunia ini dipulihkan. Dia sedang berpikir bagaimana saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita berubah. Terjadi kalau kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu untuk berubah itu kita butuh kuasa. Amin. Kita butuh pribadi yang mendampingi saya dan saudara, yaitu Roh Kudus. Dia disebut penghibur, parakletos, pribadi yang mendampingi saya dan saudara setiap waktu. Sehingga keadaan apapun kita, dalam kesulitan, kesusahan, dalam tekanan, dia hadir dan mendampingi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-9 terusnya di sini dikatakan, sudah ia mengatakan demikian, rangka ia saksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu murid-murid terheran-heran menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka terkagum-kagum dengan peristiwa besar itu. Mereka
menyaksikan Tuhan Yesus terangkat dan ditutupi oleh awan-awan sampai hilang dari pandangan mereka. Sampai malaikat kasih ingat mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap? Kamu berdiri melihat ke langit. Mereka semua terkagum-kagum, terheran-heran. Tidak beranjak dari situ sampai malaikat kasih ingat mereka. Malaikat kasih ingat mereka. Jangan lihat terus ke langit. Dia akan turun. Pesan ini bagi saya dan saudara penting. Bahwa kita masih punya tugas di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Boleh kita fokus ke sana. Tapi kita ingat juga ada tugas kita di sini. Nanti dia akan datang kembali. Datang untuk apa? Untuk menjemput saya dan saudara. Yesus naik ke sorga. Dia akan datang kembali. Seperti apa yang telah dikatakannya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi kenaikan Kristus ke sorga juga memiliki makna. Dia pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Kalau tempat itu sudah selesai, dia akan pulang. Dia jemput saya dan saudara. Dan bawa kita ke tempat di mana ia ada. Kita pun berada di sana. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kenaikan Kristus ke sorga benar-benar menjadikan saya dan saudara orang-orang yang memiliki pengharapan yang sungguh kepada sorga, kepada Kristus sang pemilik sorga. Saya dan saudara tidak mungkin bisa pergi ke sorga kalau yang punya sorga itu tidak datang jemput kita. Betul tidak Bapak? Saya sering katakan ini. Kita tidak mungkin bisa ke sorga. Sekali lagi, kalau yang punya sorga itu tidak datang jemput saya dan saudara, kita pasti akan nyasar. Tapi kalau pemilik sorga yang datang jemput kita, dapat dipastikan bahwa kita semua akan ada di sorga bersama dengan pemilik sorga. Inilah pengharapan saya dan saudara di dalam Kristus yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun dalam dunia ini. Kepercayaan kita yang sungguh kepada Kristus. Ia akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan ia datang kembali, tapi ia berjanji, ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali dengan segala kemuliaannya, dikatakan oleh firman Tuhan. Datang dengan malaikat bala tentara sorga. Dia akan datang menjemput saya dan saudara. Mungkin bisa saja kita ini sudah mati kalau Yesus datang. Atau mungkin kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu. Namun yang pasti, mau yang mati atau yang sementara hidup, yang mati akan dibangkitkan dan yang hidup akan diangkat. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya ada nyanyian orang Pentakosta yang begini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara antara
Kristus dan kita kalau ia datang kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bertemu dengan Kristus, mari selesaikan amanat agung. Mari tuntaskan amanat agung. Beritakan Injil. Jangkau sebanyak mungkin orang. Selamatkan mereka dengan berita-berita kebenaran yang saya dan saudara sampaikan. Ini tugas kita. Supaya kalau ia datang, ia boleh melihat apa yang saya dan saudara lakukan, apa yang telah kita buat bagi kemuliaan-Nya, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bermegah pada akhir. Jadi kenaikan Kristus bagi saya dan saudara sekali lagi menunjukkan bahwa ia Tuhan. Yang kedua, ia memberi tugas besar bagi kita. Yang ketiga, ia akan menyertai saya dan saudara dalam segala keadaan. Dan yang keempat, dia berjanji, dia akan datang kembali. Dia pergi, dia hanya menyediakan tempat, nanti dia akan kembali. Inilah pengharapan saya dan saudara di dalam Kristus. Tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Mungkinkah hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang berada di dalam pergumulan, dalam penderitaankah, dalam kesusahankah, apapun yang sedang menghadang saya dan saudara saat ini, percaya, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Aku Immanuel, yang selalu hadir bersama-sama dengan kamu, yang selalu beserta dengan kamu. Aku Immanuel, di Tuhan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh percaya, saya berdoa supaya renungan kebenaran firman Tuhan ini berkat kita semua.